pagi, salam sejahtera. Berita hangat daripada Nazilin Unity, Ketua Menteri Sabah dan 32 individu lain fail notis penarikan permohonan merayu. Berita sepenuhnya, Ketua Menteri Sabah Datuk Haji Ji bersama dengan 32 individu lain telah menarik balik permohonan untuk mendapatkan kebenaran merayu di Mahkamah Persekutuan bagi mencabar persetujuan yang di-Pertua Negeri Sabah. Menerusi kenyataan media, Tetuan FT Ahmad dan Ko yang mewakili Haji Ji bersama 32 individu lain memaklumkan notis penarikan balik permohonan itu difailkan di Mahkamah Persekutuan hari ini. Firma Guawan itu mengesahkan bahwa mereka menerima arahan daripada Haji Ji. Anak Guam kami kekal dengan pendirian bahwa pembubaran DUN Sabah adalah salah dari aspek perlembagaan negeri Sabah. Bagaimanapun kami telah menasihati mereka bahwa memandangkan pilihan raya Sabah telah berlangsung baru-baru ini, lebih baik penarikan dan permohonan itu dari balik katanya. Beliau berkata, difahamkan bahwa kerajaan Sabah akan mengkaji dan merangkap prosedur yang jelas dan nyata yang akan digunakan jika DUN Sabah dibubarkan pada masa akan datang. Kesemua 33 pemohon termasuk bekas Ketua Menteri Sabah Tan Sri Musa Aman pada 10 September lepas telah memfailkan permohonan tersebut. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.